Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi di channel kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita mau pengiriman kembali. Kali ini pesanan dari Bapak Daryono, Ibu Rofiatun, yang beralamatkan di Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Halo buat teman-teman yang ada di Tegal, Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan ini pembeliannya dari Amerika ya, pembayaran dari Amerika, transfer langsung ke Indonesia. Barangnya adalah satu buah speaker dari produknya Recording Tech RTLW15120W. Ini adalah salah satu speaker portable yang sangat real. Ini salah satu speaker portable 120W. Ini apa? Oh iya. Ini adalah salah satu speaker portable yang 120 watt real dari produknya Recording Tech. Jadi ini produknya paling banyak dicari, paling banyak diminati. Karena apa? Karena memang dari kualitas suaranya Recording Tech yang RTLW 120 watt ini, dia karakternya kerasnya dapat, clarity-nya dapat, bass-nya oke. Dan dua buah microphone wireless sudah bawaannya. Untuk itu kenapa speaker ini memang banyak sekali yang meminatinya. Nah, ini teman-teman. Oke ya. Sekarang kalau kita lihat dari belakang, nah, apa nggak diputar ya pak? Lihat putaran, kalau itu malah, nah, dari belakang, ini teman-teman ya, oke. Nanti kalau teman-teman mau menggunakan speaker Recording Tech ini dengan menggunakan tenaga baterai, nanti cukup ini dicabut ya. Nah, untuk colokan listriknya dicabut. Kalau dicabut ini posisi menggunakan baterai, seperti yang saya gunakan sekarang, ini posisi menggunakan baterai. Nah. Terus kalau teman-teman nanti mau menggunakan listrik, nanti tinggal masukkan kabel powernya ke listrik langsung atau nanti langsung ke power di sini. Terus ini nanti modelnya ada Bluetooth, ada juga line input. Nah, untuk line inputnya ini teman-teman, line input ini. Nah, ini line input. Ini line input. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan line input atau menggunakan Bluetooth. Terus ada USB juga, ada juga SD card. Terus nanti di sini ada play pause, ada repeat, dan juga ada next sama brief. Kalau teman-teman nanti punya gitar, nanti bisa masukkan gitar langsung ke input 1. Nanti volumenya di sini. Kalau teman-teman pakai gitar, kalau teman-teman pakai mic volume ataupun microphone yang menggunakan kabel, nanti teman-teman langsung masukkan di sini. Ini untuk microphone kabel jalurnya sini. Kalau gitar di sini. Di sini ada echo juga. Nah, teman-teman pakai echo. Ada mic priority, joss, mantap. Dan ini ada treble untuk musik, ada bass untuk musik, ada volume, MP3, LAN ataupun USB, itu jos komplit. LAN inputnya ada AUX 1, ada LAN input dan juga ada LAN output. Terus teman-teman sudah lihat sendiri bahwa speaker Recording Tech ini memang real 120 watt speaker portable. Oke ya. Sekarang kita cek sound langsung. Nah, ini saya hanya menggunakan Bluetooth langsung ke speakernya. Oke ya, sekarang saya akan gunakan langsung Bluetooth saya ke speaker Recording Tech yang sudah saya siapkan ini. Oke, sekarang saya cari dulu untuk Bluetooth-nya. Oke ya, nanti namanya ini Bluetooth. Namanya Bluetooth. Bluetooth saja, oke. Sudah terkoneksi. Sekarang kita tinggal cek sound bagaimana karakternya speaker dari Recording Tech RTLW15120W dari produknya Recording Tech. Oke, sekarang langsung aja kita cek sound. Menggunakan lagu dangdut spesial buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya juga terhibur dengan konten-konten yang sudah kita hadirkan hari ini ya. Sekarang kita cek sound satu buah lagu dangdut spesial buat yang ada di Tegal. Setia padaku.
Oke, jadi memang kalau recording tag di kelas speaker portable dia paling juara. Dan suaranya kalau kita dengarkan, dia itu sebenarnya mirip speaker listrik langsung. Kurang lebih kayak speaker Verse itu suaranya. Padahal dia menggunakan tenaga baterai. Hebatnya di situ. Tenaga baterai bisa suara spektakuler ini, keren, top. Oke ya. Sekarang kita coba kalau untuk mikrofon dari recording tag RTLW 15 120W. Oke, sekarang kita tes. Cek. Ini untuk suara mikrofon dari recording tag. Nah, cek low test 12, cek awen test 12. Oke. Kalau ikutnya kita mainkan. Nah, ikutnya juga enak. Speaker recording tag ini memang istimewa. Selain speakernya buat musik enak, mikrofonnya juara banget. Keren, mantap. Jadi mikrofonnya juga benar-benar detail suaranya, seperti sudah dipotong 100 Hz juga, jadi sudah tidak beg-beg seperti itu. Suaranya benar-benar bisa flat, tweeternya bisa keluar, keren, mantap. Ini recording tag RTLW 120W, ini adalah salah satu speaker portable yang paling rekomendasi di kelas speaker portable 15 inci. Suaranya keras, di sisi lain dia untuk mikrofon dia paling juara. Oke ya, ini satu mikrofon. Nah, yang satunya sekarang kita nyoba untuk mikrofon yang oreng. Nah, ini sekarang kita coba. Cek. Nah, ini sudah bunyi semuanya. Cek. Dan dia beda frekuensi. Artinya apa? Artinya ketika nanti teman-teman mau menggunakan mikrofon ini dua secara bersama nanti bisa. Nah, kalau feedback nanti dikecilin volume mic-nya karena memang dari tipe recording tag ini keras banget. Kecuali nanti kita tempatnya di luar. Kalau di outdoor mau mikrofonnya sampai mentok juga tidak akan feedback karena tempatnya luas. Tapi kalau ini saya dengan jarak mikrofon dengan speaker cuma 1 meter. Jadi sudah barang tentu kalau seumpamanya mudah feedback. Tapi kalau kita di outdoor dengan frekuensi sama dan juga volume yang lebih keras, pasti nanti hasilnya akan lebih maksimal lagi. Oke, mantap. Memang recording tag RTLW 15 120W. Mana alamat itu? Mana bau umpet nih, cok. Nah, nang siapkan kardus-kardusnya. Oke ya. Hari ini mau segera kita berangkatkan. Ini pembayaran dari Amerika, pesanan dari Bapak Daryono atau Ibu Rofiatun yang beralamatkan di Desa Suradadi. Desa Suradadi, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jadi hari ini juga mau segera kita berangkatkan satu buah speaker recording tag RTLW 15. Hari ini langsung ke sana, satu buah speaker dan juga dua buah microphone wireless. Oke ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya. Kalau mau butuh informasi nanti langsung tuliskan saja WA atau bisa langsung tuliskan di komentar. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.